Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, ini sekitar pukul 10 saya sampai di Widosari. Yang menurut rencana ini istri dan anak-anak mau naik ke puncak Widosari, yang di sana ada view yang luar biasa. Dan saya kesini sudah beberapa kali, paling tiga kali, dalam rangka syuting lagu Enteng-Enteng Jaya Sami Galuh. Ini posisinya sekarang seperti ini, kelihatannya juga cukup ramai karena ada beberapa mobil dan puluhan motor yang parkir di sini. Ini Bu sekalian, ini sepintas tempat parkir dan juga di lingkungan pintu masuk ke Widosari. Ini tempatnya cukup sejuk meskipun ini sebenarnya panas, tapi di sini hawanya karena cukup tinggi cukup sejuk. Kemudian ini kelihatannya ada deklarasi mandiri terkait daya tarik wisata Desa Ngargosari. Ini berkomitmen melaksanakan penerapan adaptasi kebiasaan baru di daya tarik wisata. Oh, ini terkait dengan pandemi COVID. Jadi diharapkan tetap dalam rangka tindak lanjut pelatihan pendampingan adaptasi kebiasaan baru, ternyata ada SDM Parcraft DIY yang dilaksanakan oleh Badan Otorita Borobudur. Ini berkomitmen menerapkan protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru. Ini yang tanda tangan cukup banyak. Bapak Ibu sekalian, di Bukit Widosari, nanti di sana ada puncak bukitnya yang cukup tinggi. Mungkin ketinggian sekitar 200 meter ada enggak ya, Mas? Wah, cukup tinggi itu. 200 meteran ya ketinggiannya. Jadi kalau fisiknya masih cukup kuat, saya kira untuk ke sana naik ini cukup bagus. Tapi kalau fisiknya tidak kuat, memang lebih baik tidak usah mengikuti karena kondisinya yang cukup jauh. Memang ini tempat parkirnya cukup luas dan pemandangannya cukup asri. Lagu kulon ya, Bapak Ibu sekalian, ini pemandangannya cukup menarik dan bagus. Dan ini tampak juga banyak wisatawan, terutama kalangan remaja juga cukup banyak. Ini ngevlog, Pak. Nah, karena ada kebiasaan baru, di sini disediakan untuk tempat cuci tangan sebagai bagian dari protokol kesehatan. Yang satu mencuci tangan pakai sabun, kedua memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Yang menarik dari lingkungan Pantai Widosari sini, di Bukit Widosari ini banyak tanaman, ini tanaman hias bunga-bungaan yang cukup indah sehingga menarik untuk dilihat. Dan termasuk ini juga banyak sayuran yang juga ditanam. Ya, kelihatannya ini ada beberapa jenis sayuran, ada tapi ini banyak bunganya. Banyak bunganya. Di beberapa tempat ada pohon kates dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini Bukit Widosarinya sangat-sangat tinggi. Wah, ini bukitnya seperti itu batunya. Kalau dilihat dari dekat ini, jangan tampak seperti ini. Nah, saya naik sekali itu waktu syuting lagu Enteng-Enteng Jaya yang dibuat, diproduksi oleh Bu Bambang dari Sami Galuh yang memproduksi Enteng-Enteng Jaya. Jadi seperti ini, pemandangannya sangat-sangat luar biasa. Dari sana pemandangan cukup luas, bisa melihat, ini kelihatannya bukitnya memang tinggi. Bisa untuk menghibur diri. Nah, ini kelihatannya malah pohon cepuan yang ditanam ini, dan juga bibit jual bibit-bibit tanaman hias, dan kelihatannya juga ada jenis tanaman yang lain. Nah, ini pohon bunga yang warnanya merah, bougainville, kelihatan sangat menarik. Iki lho penak iki lho, Mas. Oh, foto nang. Boten ya. Ya, betul itu. Dari lahap. Wah. Selamat pagi. Ya, ini apa ya? Selamat pagi.
banget cakep. Oh iya ya, banter ya Mas. Video ini paham sih beli. Gak tau tuh maskernya. Ye, mangga mangga. Ye. Dan ibu sekalian, demikian yang bisa kita sampaikan terkait dengan Bukit Widosari, yang bukitnya cukup tinggi tetapi lingkungannya cukup sejuk sehingga kita merasa nyaman, merasa apa ya, enak untuk duduk-duduk karena tempat parkirnya juga sejuk, kemudian sudah beratap, dan di sini tampaknya pengelolaannya sudah cukup profesional. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.